Keputusan pasukan Selangor FC untuk tidak hadir ke Perlawanan Piala Sumbangsih 2024 telah mendapat sokongan sepenuhnya dari Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Perlawanan yang dijadualkan antara kelab Perkenan dengan Johor Darul Takzim JDT akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada 10 Mei. Selangor Royal Office melalui laman Facebook rasminya menyatakan baginda turut menzahirkan rasa kecewa kerana Liga Bola Sepak Malaysia MFL menolak permohonan Selangor FC untuk menangguhkan perlawanan tersebut. Baginda sebagai selaku penaung Selangor FC berpendapat keutamaan ketika ini adalah nyawa serta keselamatan para pemain dan bukannya untuk memenangi piala Berkenaan. Ia adalah keputusan yang tepat susulan berlakunya beberapa insiden yang tidak diingini baru-baru ini. Menurut Selangor Royal Office lagi, baginda juga mahu semua pihak memahami tahap keseriusan insiden yang melibatkan nyawa sebegini tidak sama dengan kes-kes yang berlaku sebelum ini.